Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi bersama aku nih teman-teman. Sekarang aku mau bikin menu makan malam. Di sini tuh katanya sih jalan-jalan ya, perginya ke Eropa. Tapi makan siang, makan malam di rumah terus. Gitulah guys, orang Saudi. Orang mah jalan-jalan tuh, makan di luar, jalan-jalan, lihat suasana atau pemandangan yang indah. Maka ini mah di rumah aja. Begitulah guys. Jadi kalau menurut aku, apa faedahnya ya kalau di rumah terus? Oke teman-teman, simak terus ya videonya, karena sekarang aku mau bikin menu makan malam yang simple. Let's go. Ini aku baru saja habis sembahyang, siap-siap mau ke dapur. Di sini dingin banget guys. Oke teman-teman, sekarang saya mau ke dapur. Oke teman-teman, kita mulai. Dan ini bahan-bahannya sudah saya tulis, tinggal kalian ikutin aja jika kalian ingin mencoba membuatnya biar lebih simpel ya guys. Dan ini bahannya akan ditumis hingga wangi dulu. Satu sendok teh bawang putih halus, kemudian hel dan tomat, kemudian ada garam. Semuanya sudah saya cantumkan, ditulis ya bun, biar saya juga tidak lupa. Jadi saya sengaja tulis biar kalian mudah untuk mengikutinya dan kalian bisa mencoba di rumah majikan. Semoga majikannya suka, dan ini tuh kesukaan majikan aku banget. Dan ini untuk kusbarahnya, kalian iris-iris kecil. Ini dagingnya sudah digoreng terlebih dahulu. Ini dikasih kurkum, dikasih garam sedikit, wafil ahmar, kemudian dibaluti dan digoreng. Dan ini akan di blender. Kemudian masukkan daging ayam yang sudah digoreng terlebih dahulu. Dan ini kita masak di api sekitaran 10 menit gitu. Nah guys, dan seperti ini, kemudian ini dikasih halib rainbow. Kasih dua karena ini memang porsi banyak, di sini tuh banyak keluarganya guys. Ini tuh dimasak sampai agak mengental gitu, karena ini kan masih mencair, nanti sampai mengental. Setelah itu siap deh untuk dihidangkan. Ini dia butter dajaj ala Emirat, semoga bermanfaat ya guys. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga share ke sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.